Semalam saya ada tengok satu video seorang artis. Sebenarnya ramai artis menggunakan ayat ni. Jadi kita kena berikan kefahaman. Bila dia melakukan suatu kesilapan ataupun salah langkah, dia akan gunakan ayat, saya nak jadi diri saya. I just want to be myself. Saya hanya nak jadi diri saya. Inilah diri saya. Saya tak nak hipokrit, saya nak jadi diri saya. Jadi kita akan berikan penjelasan ini pada minggu depan. Apakah maksud be yourself, jadilah diri kamu? Subhanallah, tuan-puan sekalian, be yourself tidak boleh membenarkan apa kesilapan yang kita buat. Bila buat salah, inilah diri saya, saya cuma nak jadi diri saya, saya tak nak hipokrit. Tuan-puan sekalian, kita perlu faham tujuan Allah ciptakan kita apa. Barulah kita tidak akan sewenangnya menggunakan ayat saya nak jadi diri saya. Sebab manusia akan cenderung mengikuti hawa nafsu. Bayangkan apabila istilah jadi diri saya ini untuk membenarkan apa yang dibuat disalahgunakan oleh umat Islam, terutamanya remaja. Remaja buat maksiat, dia masuk ke disko lah contohnya, masuk ke kelab-kelab malam. Lepas tu bila ditegur, kenapa? Inilah diri saya. Diri saya, terimalah seadanya. Diri saya ni memang suka berhibur. Diri saya suka sekian-sekian. Jadi inilah diri saya tak nak hipokrit. Kalau saya pergi masjid tu, itu bukan diri saya. Itu saya hipokrit. Sebenarnya jiwa saya bukan ke masjid, tapi mak ayah paksa. So inilah diri saya. Oh subhanallah. Tuan-puan sekalian, untuk menentukan siapa diri kita bukan melalui kaca mata kita, bukan melalui akal fikiran kita, bukan melalui hati perasaan kita, bukan hawa nafsu. Siapakah kita ditentukan oleh Allah. Tujuan kita diciptakan ditentukan oleh Allah, sebab pencipta kita yang lebih tahu. Dan bagaimana seharusnya kita memiliki perasaan tentang diri kita, Allah yang tentukan. Jika kita mengikut hawa nafsu, kita tidak akan jumpa jalan bahagia dan ketenangan. Kita kerja keras pun tak tenang, kita ada rumah yang indah pun tak tenang, ada pasangan yang perfect pun tak tenang. Sebab kita lawan tujuan Allah menciptakan. Be yourself, jadilah diri kamu adalah bermaksud mencari nilai sebenar diri kita, mencari kekuatan sebenar diri kita, mencari sisi yang terbaik diri kita. Jadilah diri kamu, jadilah diri sendiri adalah mencari di manakah kehebatan ciptaan Allah dalam diri, di manakah kekuatan dalam diri, di manalah nilai sebenar dalam diri kita. Sehingga kan bila kita jadi diri kita, kita jadi kuat, kita jadi teguh, kita jadi mantap, kita jadi umat Islam yang terbaik, umat Islam dan hamba Allah yang terbaik. Itulah sebenarnya be yourself, jadi diri kamu. Maka kita pun kaji apakah kekuatan diri kita, apakah kelemahan yang perlu kita baiki, apakah kekuatan sebenar yang ada dalam diri, siapakah kita sebenarnya bagi pandangan Allah. Bila kita dapat jumpa, barulah kita faham apakah maksud be yourself itu. Jadi diri sendiri, jadi diri sendiri mengikut kehendak Allah. Jadi kuat kerana Allah. Bagaimana diri kita boleh kuat dengan Allah? Itu maksud be yourself bagi orang Islam. Jangan terpengaruh dengan be yourself mengikut kacamata barat, mengikut orang yang kafir, orang munafik, orang musyrik. Itulah hari ini kerana perkataan saya nak jadi diri saya, akhirnya definisi itu disalahgunakan. Kita mengikut hawa nafsu, kita mengikut telunjuk Yahudi dan Nasrani. Kita hilang jati diri kita, kita hilang jati diri sebagai umat Islam. Sebab apa ayat saya nak jadi diri sendiri? Buka tudung semula. Inilah diri saya. Saya tak nak tipu diri saya. Sebenarnya diri sedang menipu dirinya. Sebab rohani dan tujuan Allah ciptakan bukan untuk begitu. Adalah untuk mentaati Allah. Firman Allah jelas, Allah sebut apa? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak sesungguhnya, وَمَا خَلَقْتُ, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, untuk mentaati perintahku, untuk meninggalkan laranganku. Itulah jawapan yang perfect daripada Allah, tujuan Allah ciptakan kita. Dan bila kita lari daripada tujuan Allah ciptakan, maka kehidupan kita akan tunggang langgang. Kehidupan kita mula-mula nampak okey, lepas tu tak ada erti, tak ada bahagia, rasa kosong. Sebab itu hati-hati bila sebut be yourself, nak jadi diri sendiri. I want to be myself, saya nak jadi diri saya sendiri. Berhati-hati, sebab boleh jadi kita nak jadi diri sendiri kerana hawa nafsu, kerana akal fikiran yang sangat lemah, yang sangat cetek.
ilmu yang sangat terhad. Dan pada Jumaat yang barakah juga, saya nak minta sumbangan tuan-puan sekalian, infak dan juga wakaf bagi pembelian bangunan Hitas. Anda boleh cari tentang Hitas, Hijrah Islamic Tahfiz School, Hitas, H-I-T-A-S, Hitas Hijrah Islamic Tahfiz School. Nanti anda akan jumpa laman yang berkaitan, dan di situ ada pin post pada laman tersebut bagaimana nak menyumbang, kerana ini bulan terakhir untuk kami melunaskan baki bayaran RM600,000. Hitas ini akan mula beroperasi pada tahun hadapan. Pada tahun depan, insyaAllah kita akan menerima dan akan buka Hitas bagi sesi pengajian pertama kita. Jadi tuan-puan sekalian, kami masih ada lagi baki bayaran daripada 3.7 juta. Alhamdulillah dah selesai bayar, ada baki RM600,000 lagi untuk kita selesaikan baki untuk memiliki dua buah bangunan ini yang akan dibangunkan Tahfiz di bawah kelolaan saya sendiri. Tahfiz ni memang di bawah saya, saya penaung, saya pengasas bersama dengan tim lah. Maksudnya saya bukan duta, bukan jurucakap, tapi kita bina sendiri dan silibus yang istimewa yang kita bentuk untuk Hitas ni. Saya tak nak pendakwah ada kekurangan macam saya. Saya nak melahirkan pendakwah yang jauh lebih baik. Target jangka pendek kita, mereka keluar daripada sekolah ni, Hitas ni, mereka terus jadi pendakwah. Kita di sini 80% adalah praktis, 20% sahaja kita akan belajar formal. Tetapi yang paling utama, how they practice with the Al-Quran, when they talk, when they deliver something. Maksudnya, akhirnya mereka ini bercakap dengan Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran, melihat dengan pandangan Al-Quran. Dalam Al-Quran tu ada ilmu sains, ilmu geografi, ilmu sejarah, ilmu metafizik, ilmu kimia. Anak-anak ini kita nak supaya mereka melihat Al-Quran adalah sumber ilmu, bukan sumber hafazan. Proses belajar di sini 2 tahun. Hafazan, penghayatan, penguasaan, memahami isi kandungan Al-Quran. Selepas itu anak ini boleh keluar, masuk ke aliran biasa ataupun masuklah mana-mana sekolah swasta ataupun sekolah kerajaan. Tetapi mereka ada jati diri yang mantap, yang hebat. Mereka ada Al-Quran, mereka ada hadis Nabi. Saya tak cukup bagus dalam dunia dakwah. Saya ada banyak kekurangan tuan-tuan sekalian. Saya tak nak pendakwah ada kekurangan macam saya. Saya nak melahirkan pendakwah yang jauh lebih baik, yang boleh pergi peringkat international dakwah. Kalau kita tengok daripada depan, tempat ni kelilingnya pokok, sejuk, damai. InsyaAllah anak-anak yang belajar di sini, mereka akan seronok. Petang-petang diorang main, kita wajibkan diorang main. Kita beli net untuk main badminton, untuk main pingpong. Bayangkan 8 bilik dan 8 bilik air. Sebab itu saya kata macam sesuai sangat. InsyaAllah ini adalah bangunan kita bersama. Kami ini wakil, mewakili untuk melaksanakan amanah, harapan setiap sen yang anda sumbangkan. Berapa pun anda derma, walaupun RM1, ia amat bermakna.